Ziki. Hai Kak, hai teman-teman. Ziki udah lihat belum? Teman-teman kita di rumah udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng. Mereka udah siap untuk beribadah. Lihat dong Kak, kan Ziki juga sudah mandi. Aduh. Mantap betul Ziki. Nah, sekarang Ziki udah siap belum untuk berdoa? Siap dong Kak, yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kami pada hari ini sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari ini. Berkati kami akan mengajar agar kami dapat belajar hal yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ziki. Nah, sekarang waktunya untuk kita mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. Aku mau menyampuni seperti Yesus menyampuni. Super ayat Lukas 6 ayat 37c. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Bye-bye.
Wow, nah hari ini kita akan belajar soal pengampunan. Ziki udah siap untuk belajar belum? Siap dong kak, yuk teman-teman kita belajar bersama. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak Yeti senang sekali berjumpa dengan kalian semuanya. Ya, minggu yang lalu ceritanya tentang apa? Ya, minggu yang lalu ceritanya tentang salib. Ya, salib adalah lambang daripada kutuk dan penghukuman untuk sesuatu pelanggaran yang sangat berat. Maka orang akan disalib dan dia menerima hukuman. Adik-adik, tahu nggak benda apa ini? Ya, ini adalah paku. Coba bayangkan kalau kalian terkena paku, pasti sakit sekali dong, ya? Atau kalian pernah melihat orang kena paku? Orang yang kena paku atau kalian pernah kena paku, pasti tubuh kalian akan mengeluarkan darah dan rasanya pun itu sangat sakit. Kakak Yeti juga pernah mengalami yang namanya kena paku. Pada waktu itu kakak Yeti bermain-main tanpa memakai alas kaki adik-adik. Dan kakak Yeti tidak melihat, kakak Yeti menginjak paku. Dan kaki kakak Yeti akhirnya berdarah dan itu sakit sekali. Akhirnya kakak Yeti harus dibawa ke dokter karena harus disuntik dengan yang namanya anti tetanus supaya tidak terjadi infeksi. Coba bayangkan adik-adik, bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus mengalami yang namanya dipaku tangannya, kakinya pun dipaku. Ya, Tuhan Yesus pasti mengalami yang namanya kesakitan yang sangat-sangat sakit. Tuhan Yesus menerima semuanya ini karena dia mengasihi siapa? Ya, dia mengasihi kalian. Dia mau rela mati di kayu salib bagi kita untuk menebus segala kesalahan kita, pelanggaran kita, ketidaksetiaan kita, sesuatu hal yang menyakitkan Tuhan, sesuatu hal yang melanggar lewat penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Semuanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Dan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus itu merupakan anugerah yang sangat besar adik-adik, sangat berarti. Kakak Yeti, anugerah itu apa sih? Ya, anugerah adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat besar yang dimiliki oleh orang lain yang akan diberikan kepada orang yang dikasihi. Dan anugerah itu sudah diberikan kepada kita karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Anugerah yang diberikan kepada kita adalah keselamatan. Dan keselamatannya yang diberikan Tuhan itu adalah keselamatan yang kekal. Karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kalian. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Dari kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Ya, Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Ada seorang hamba yang berhutang pada seorang raja yang sangat besar jumlahnya. Dia pantas kehilangan segalanya adik-adik karena dia harus membayar hutangnya. Tetapi raja memiliki belas kasihan dan dia membatalkan hutangnya. Tapi hamba yang sama ini yang utangnya telah diampuni lalu keluar dan menemukan salah satu teman pelayan yang berutang padanya. Hanya jumlahnya gak banyak, kecil ya, tetapi dia menangkap pelayan yang kedua ini dan mencekik lehernya. Dia berkata, kamu harus membayar hutangmu. Kalau kamu tidak membayar hutangmu, maka aku akan memperkarakan engkau, aku akan memenjarakan engkau. Tiba-tiba raja mendengar di luar sana ada keributan dan dia melihat pelayan yang pertama tadi yang sudah diampuni segala hutang-hutangnya,
temannya yang lain. Kemudian raja mencari tahu penyebabnya apa. Sehingga akhirnya apa? Raja pun marah kepada pelayan pertama. Karena pelayan pertama tidak bisa mengampuni temannya yang memiliki hutang yang hanya sedikit, yang kecil. Sedangkan dia memiliki hutang yang besar saja, raja memberikan pengampunan. Ada deh pelajaran yang bisa kita petik pada pelajaran ini, yaitu milikilah belas kasihan dan maafkanlah satu sama yang lainnya. Apabila ada teman kalian atau orang lain mungkin sudah menyakiti hati kalian, mungkin juga mainan kalian dirusakkan atau dihilangkan, ataupun sesuatu yang membuat kalian tidak suka dengan orang itu, marilah adik-adik, kakak itu mengajak adik-adik semua untuk bisa mengampuni, mengasihi orang-orang itu. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Dia mau mengampuni segala pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita, ketidaksetiaan kita, pelanggaran kita. Biarlah kita pada hari ini belajar seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Kita juga bisa mengampuni orang lain agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ya, tidak mengampuni tidak dapat diterima. Ya, adik-adik, mulailah kita belajar untuk mengampuni orang lain tanpa menghitung-hitung kesalahan dia. Sebab apa? Kesalahan kita ini sebenarnya lebih besar daripada kesalahan orang lain. Tapi Tuhan tidak pernah menghitung-hitung kesalahan kita. Malah dia memberi pengampunan 100% kepada kita. Bisa ya kita mengampuni orang lain ya adik-adik? Biarlah kita terus hidup di dalam kebenaran dan kita mau belajar seperti Tuhan Yesus mengampuni dengan luar biasa tanpa menghitung-hitung segala kesalahan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berterima kasih. Kami mengucap syukur buat pelajaran yang luar biasa. Ajarkan kami Tuhan bisa mengampuni orang lain. Ajarkan kami juga memiliki kasih kepada orang lain Tuhan. Biar kami juga Tuhan bisa seperti Engkau Tuhan, yang mau mengampuni segala pelanggaran kami dengan luar biasa. Tuhan mampukan kami agar kami bisa melakukannya dengan baik, agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, yang aku serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah adik-adik, penting bagi kita untuk mengampuni. Nah minggu depan kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai pengampunan. Wah asik, Ziki mau cepat-cepat hari minggu jadinya. Sabar Ziki. Nah nanti kita akan belajar mengenai firman hari ini di home, itu setiap hari Rabu pukul 5 sore. Oke kak, wah gak terasa ya ibadah sudah selesai nih. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. God bless you. Bye. Happy Sunday.